Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa berkumpul di kantor rumah ini dalam rangka press release narkoba. Akhir-akhir ini ya, dari kasus, dari tahun ke tahun, kasus penyalahgunaan narkoba semakin meningkat. Mungkin itu diketahui oleh rekan-rekan media dari tahun 2018, 2019 sampai 2020 ini peningkatan signifikan. 2018 4 kasus, akhir tahun ya itu 42 kasus. Kemudian 2019 43 kasus. 2020 belum habis masa tahunnya sudah 58 kasus. Ini menjadi keprihatinan kita bersama. Sehingga gibran kita di Shelter Nasional Narkoba tidak hanya mengungkap kasus atau penegakan hukum, tetapi juga kita mengharapkan rekan-rekan insan media untuk memberi edukasi pada masyarakat bagaimana tentunya pengawasan lingkungan terdekat, lingkungan terkecil, keluarga, baik anak, hanyatullah, saudara, dan baik sebagainya, sampai ke lingkungan sekitarnya tentang bahaya narkoba, dan sampai nanti Gunung Kidul menjadi bahan basah atau menjadi tujuan utama bandar-bandar narkoba untuk memasangkan barang-barangnya yang haram itu.